Pak, izin Pak Wakil, hari ini kan ada kegiatan ini. Sementara kan tenaga kerja daripada Kabupaten Samosir saat ini barangkali akan bersaing kompetitif dan lebih sulit lagi di tahun akan mendatang. Selain karena pandemi corona, mungkin juga karena persaingan-persaingan SDM. Apa yang Bapak lakukan nanti sebagai mendukung para tenaga-tenaga muda kita ini, Pak? Nah, terima kasih. Dengan kehadiran dari Bapak Kepala Badan BP2MTI, ini menjadi suatu peluang bagi siswa-siswi oleh anak-anak sekolah Samosir untuk berpeluang mendapat kerja di luar negeri. Tapi sebelum itu harus dulu anak-anak siswa-siswi di Kabupaten Samosir ini, khusus SMK 1 atau 2 dan 3 di Pangauran, harus diberikan dulu pelatihan-pelatihan sehingga mereka ada profesionalismenya di bidang masing-masing. Dan kemungkinan apabila ini sudah diminati dan dia ingin mau kerja di luar negeri, mudah-mudahan insya Allah itu semua putra-putri Kabupaten Samosir ini bisa nanti berangkatkan ke luar negeri melalui BP2MI. Ini suatu peluang yang besar untuk Kabupaten Samosir. Ya, semoga nanti apa yang sudah disosialisasikan oleh para narasumber nanti kepada siswa-siswi, semoga ini menjadi rahmat bagi rakyat Kabupaten Samosir, khusus tenaga kerja yang bisa diekspor ke luar negeri. Baik Pak Wakil, selain masyarakat Samosir mengharapkan pekerjaan juga di luar negeri, tentu di lokal juga akan mengharapkan tenaga kerja di Kabupaten Samosir sendiri. Apa aja yang sudah dipersiapkan untuk masyarakat kita, Pak, untuk mengurangi pengangguran? Ya, kita harus berusaha bagaimana menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Samosir. Baik juga di secara lokal di Kabupaten Samosir juga, ada juga nanti kita penempatan ke tempat-tempat tertentu. Dan yang punya profesi yang memang dia menginginkan ke luar negeri, ini juga peluang juga harus kita lepaskan. Karena mereka sudah punya niat yang sangat kuat untuk ke luar negeri. Jadi baik bekerja ke luar negeri maupun di dalam lokal ini juga, terutama UMKM di bidang pertanian, ya kemungkinan kita akan lebih banyak dilakukan di Kabupaten Samosir ini. Untuk program jangka pendek, Pak, apa kira-kira yang bisa dibina hubungan dengan BP2MI ini, Pak, yang sekarang ini, Pak? Ya, ini suatu kesempatan ya, peluang bagi kita untuk Kabupaten Samosir khususnya. Apalagi beliau sudah datang ke Kabupaten Samosir, baru pertama sekali melangkah ke Kabupaten Samosir. Nanti kita akan membuat suatu MOU nanti antara BP2MI dengan pemerintah Kabupaten Samosir ke depan. Baik Pak Wakil, Pak Beni, artinya ya, kegiatan ini kan sangat mendukung potensi besar untuk tenaga kerja ya, secara khusus dari Bona Pasogit Kabupaten Samosir ini, Pak. Peluang kerja di luar negeri kan sangat terbuka. Konstitusi kita mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan lapangan pekerjaan yang layak kepada setiap warga negaranya. Itu wajib loh, perintah konstitusi. Nah, situasi pandemi ini memaksa ya, di luar angkatan kerja yang sangat tinggi jumlahnya, pengangguran juga bertambah, maka peluang kerja ke luar negeri yang terbukanya ditangkap. Siapkan SDM, semua fasilitasi termasuk pelatihan, ya, itu akan dilakukan oleh pemerintah, bahkan pinjaman uang untuk modal bekerja. Jadi tidak perlu lagi orang yang ingin bekerja ke luar negeri harus menjual harta milik keluarga, atau bahkan ya dia meminjam ke rentenir. Untuk mengikuti pelatihan ini, Pak, apakah gratis atau bagaimana, Pak? Ya, tadi semua pembiayaan sebelum bekerja termasuk pelatihan itu disiapkan fasilitasi pinjaman tanpa agunan melalui perbankan pemerintah. Jadi kalau peluang ini mau benar-benar ditangkap, ya harus ada kolaborasi pusat dengan daerah. Nah, kunjungan ini bagian dari kita ingin memulai kolaborasi. Ya, pemerintah daerah menyiapkan SDM-nya, kemudian juga semua fasilitasi disiapkan oleh pusat dan kolaborasi dengan daerah, tangkap peluang kerja ke luar negeri, dan ini kita yakin bisa merubah kehidupan dari para anak-anak bangsa kita, khususnya yang ada di Kabupaten Samosir. Dan kunjungan ini, sosialisasi ini, adalah bentuk perlawanan kita untuk menghentikan praktek-praktek penempatan ilegal. Yang jelas-jelas siapapun yang diberangkatkan secara ilegal, selain tidak dalam perlindungan negara atau sulit dilindungi negara, mereka akan menjadi korban bentuk-bentuk eksploitasi ya, yang dilakukan dan dialami mereka di penempatan. Pak Beni, artinya kan Samosir sekarang mengutamakan perindustrian dan pariwisata untuk mendongkrak sebuah PAD dan hal-hal yang lain.
apa yang Bapak pikirkan untuk perkembangan kemajuan dari pembangunan dari Kabupaten Samosir ini, Pak? Ya, pemerintah sudah menempatkan sektor pariwisata, tentu ini akan menjadi unggulan ke depan di luar sektor pertanian ya. Saya katakan dan berani saya katakan sekali lagi, Samosir ini seperti sekeping ya, potongan surga yang dijatuhkan Tuhan ke bumi. Bisa dilihatlah keindahan alam, kekayaan potensi-potensi pariwisata yang tinggal, bagaimana ini perlu sentuhan ya, pengembangan yang tentu ini kolaborasi juga pusat dan daerah. Tinggal yang disiapkan adalah masyarakatnya menjadi masyarakat daerah pariwisata. Itu juga harus disiapkan, bagaimana mereka memberikan pelayanan yang baik kepada para wisatawan asing maupun domestik ya, seperti itulah. Nah, peluang ini harus ditangkap oleh pemerintah daerah, dan saya yakin suatu saat kalau ada keinginan menjadikan Samosir sebagai Bali kedua, saya yakin tidak berlebihan itu bisa terwujud. Pak Lastro, apa bisa disampaikan sedikit, Pak, perbedaan daerah pariwisata Bali dengan kita, Pak? Artinya Bali itu kan identik dengan budayanya, ritualnya. Bagaimana dengan Kabupaten Samosir, Pak, sampai saat ini, Pak, perkembangannya, Pak? Sebetulnya mirip sekali ya. Tinggal seperti yang digarisbawahi Pak Kepala Badan juga Pak Wakil Bupati, kita harus terus membangun berbenah diri, budaya melayani kita tonjolkan ya. Ramah tamahan yang sudah karakter apa warisan leluhur kita sekarang secara khusus gali dan tonjolkan ya. Dari sisi keindahan Samosir ini tidak kalah ke mana pun ya. Dan kita berbangga hati Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi, begitu komitmen datang 3 kali ke pulau kita ini dan menempatkan ini 10 besar loh, pertama prioritas, kemudian 5 besar tetap masuk, 3 besar prioritas tetap masuk. Jadi kita sambut itu, pemerintah daerah, masyarakat Samosir, mari termasuk Bapak Kepala Badan hadir ke sini. Sebetulnya selain misi untuk apa PMI, pekerja migran Indonesia yang beliau tadi tandaskan sangat sangat jelas, juga mendukung program itu supaya Samosir ini, Danau Toba ini bangkit terus. Karena memang ya ini sudah keputusan nasional dan Presiden kita, Presiden Jokowi, sangat menunjukkan komitmen luar biasa. Nanti bulan Juni ada acara besar kita akan laksanakan di Samosir. Seluruh UPT BP2MI se-Indonesia ini akan kita datangkan dan acaranya di Samosir. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih ya.